ramai daripada ahli-ahli pilihan tidak puas hati kerana pada mereka ada perkara-perkara yang tidak sesuai, ada perkara-perkara yang telah melanggar peraturan. Jadi mereka nak supaya satu perjumpaan diadakan untuk postmortem. Alhamdulillah telah mengadakan perjumpaan di Blok 5 Kereta Mentari, ramai yang hadir dan mereka telah memberikan bukti-bukti penyelewengan yang telah dilakukan pada surat pemilihan hari Sabtu yang telah dimaklumkan oleh DPP ditindakkan dibatalkan. Alasan kita supaya diadakan pemilihan tersebut iaitu ramai yang telah menerima notis mesyuarat tetapi nama mereka tidak ada dalam daftar pemilihan. Jadi mereka dengan hampa telah balik. Kalau misalnya dia muda di PKR, notis ini mereka tak terima. Jadi dia datang, nama tak ada. Ini adalah satu, kita curiga. Nama ada, bila nak undi, nama tak ada. Macam yo-yo, kejap dia, kejap tak ada. Jadi kita akan memberi bukti-bukti kepada DPP supaya benda ni kritik. Sama ada dia dikeluarkan deliberately ataupun technical. Tapi ini telah berlaku. Ramai, sebanyak 250 orang telah memaklum kepada kita bahawa ini telah berlaku. Kedua, senarai calon ahli jawatankuasa yang dikemaskinikan oleh pihak JPP bagi calon yang bertanding tidak dimaklumkan. Calon-calon tersebut masih menggunakan nombor giliran yang lama. Ini telah mengelirukan adik-adik PKR cabang Kelantan Jaya yang mahukan pengupahan. Untuk ini kami telah difahamkan bahawa laporan polis juga telah dibuat oleh pengadu. Kita ada juga laporan polis di sini atas segala yang telah dikatakan dikemati. Lagi satu, petugas dari jawatankuasa pemilihan parti tidak amanah serta memihak kepada calon penyandang iaitu Tuan Kahir sebagai pejabat. Aduan juga telah diterima bahawa petugas tidak telah mengambil kertas dari tangan ahli dan melihat terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam petuti. Jadi bila tu diambil daripada situ, dia tengok baru dia masuk dalam petuti. Jadi sepatutnya petugas-petugas tidak boleh ambil menyentuh kertas ini. Jadi ini berlaku. Jadi dia dah tahu dah berapa yang dia pergi. Terdapat juga aduan dari ahli yang buta huruf bahawa pihak petugas telah membawa mereka ke tempat pemangkas undi dan memangkas calon yang mereka tidak mahu. Kita ada bukti, ada 2-3 kalau kita nak boleh dia interview sekarang bahawa dia dibawa, lepas tu bila dia pangkas bukan untuk dia. Jadi bila dia kata dia nak pangkas macam saya nombor 1, dia pangkas nombor 2. Jadi ini
adalah tidak memuaskan hati ahli-ahli. Dan juga ada yang membawa mak dia masuk dalam minta izin. Mak dia, yalah, kaum India yang berumur 50-60 tahun, yalah, dia elektrik. Jadi dia bawa masuk untuk minta izin supaya yang tak hati. Bawa, lepas tu dia pangkas kepada benda-benda apa, calon-calon yang dia tidak. Jadi bila dapatkan kepada kita, kita ambil kira lah benda-benda itu dari depan awak. Tetapi ini kalau pun sepatutnya tidak berlaku, sebab jantan kuasa pemilihan pusat mestilah bebas dan tidak boleh memihak kepada mana-mana calon. Ahli jantan kuasa cabang dia dapat, jadi jantan kuasa cabang yang ada sekarang didapati masuk ke dalam tempat pembuangan undi sesuka hati, masuk keluar, masuk keluar. Dan mereka juga menggunakan telefon di dalam pusat mengundi. Saya pun tak faham kenapa perkara ini boleh berlaku. Kalau betul-betul nakkan apa ni telus, itu sebab kita tidak boleh menahan ahli-ahli geram. Kita ajak mereka, selepas ni kita turun bawah untuk membantu rakyat. YB pun ada, YB pun selalu turun juga membantu rakyat dengan duit tinggi. Jadi yang seterusnya, ahli banyak kertas undi rosak. Macam saya, kertas undi saya rosak 69 kertas undi rosak. Saya kata mustahil, kerana tak mungkin lah. Dan juga doktor punya kertas undi rosak 69 juga. Lepas tu Nan, saya yang bertanding Nan juga kata undi otak 59, saya macam pattern pula, otak tu 69. Jadi ini tidak masuk akal. Dan ada ketika bila disebut bahawa doktor punya jumlah undi yang telah pun mengambil bahagian dalam undi di mana juga cabang 800 lebih diumumkan. Tapi bila saya punya tiba-tiba 915, saya pun tak tahu macam mana yang saya punya kita undi dapat 16, tapi yang doktor punya 800 lebih, 898. Jadi perkara-perkara ini tidak masuk akal. Kalau tak, dia akan umumkan. Kita tahu, kita pernah juga jadi pengira undi di masa pilihan raya umum. Dia tidak akan dia kata, okey, yang keluar pun ni, sekarang ni, total juga RM1,000. Dan wakil-wakil akan tahu yang telah pun membuang undi RM1,000. Lepas tu, barulah kita pergi undi. Tetapi ini tak ada. Bila satu-satu calon pun, dia keluar undi RM800. Sebab saya punya, tiba-tiba naik RM915. Jadi, dalam kita tu sepatutnya cabang tak boleh ada di dalam pemilihan ini. Tetapi setiap usaha cabang saudara Zakaria, dia duduk dalam tu daripada mula pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. Sepatutnya orang KPP tadi yang ada dalam tu, tapi dia ada kat situ. Kenapa dia ada kat situ? Jadi inilah yang kita mempersoalkan. Jadi kita telah pun membuat ketetapan bahawa kita akan menghantar satu memorandum bantahan kepada pengarah jatah kuasa pemilihan PKR Pusat, salinan kepada Sekretaris Agong, meminta pihak DPP membatalkan pemilihan tersebut dan mengadakan pemilihan semula dalam masa 7 hari dari tarikh memorandum itu ditandatangani. Kiranya perkara ini tidak dilaksanakan, kami akan mengambil tindakan susulan.